Makan Konate, ayo bangkitlah. Original 25 Februari 2019 pukul 11:07 babak 8 besar atau perempat final Piala Indonesia di depan mata. Dilansir dari Bola Tempo Co, 25 Februari 2019, satu tiket terakhir didapat Bayangkara FC untuk melaju ke babak perempat final usai mengalahkan SIS Semarang 4-1 dalam laga kedua babak 16 besar Piala Indonesia di Stadion Muh. Subroto, Magelang, Minggu, 24 Februari 2019. Tujuh tim lainnya sudah lebih dulu lolos yakni Persebaya Surabaya, Bali United, Persib Bandung, Madura United, Persija Jakarta, Borneo FC, dan PSM Makassar. Dari 8 tim tersebut semuanya adalah tim Liga 1. Namun sayang tak ada tim bernama Arema FC. Tim ini harus menelan pil pahit disingkirkan Persib Bandung di kandangnya dengan agregat 3-3, namun kalah gol kandang. Mengingat tersingkirnya Arema di babak 16 besar Piala Indonesia, membuat penulis selalu teringat salah seorang pemain kunci Arema yakni Makan Konate. Pemain ini di Liga 1 musim lalu menjadi bintang bersinar di Arema meski baru bergabung di putaran kedua. Dan di laga VS Persib, mantan Persib itu bahkan menjebol gawang mantannya ketika laga baru berjalan 3 menit 1-0 Arema kala itu sementara dalam posisi lolos 8 besar. Namun Ezekiel menyamakan kedudukan sehingga kembali tak ada yang lolos dengan posisi 1-1. Dan selanjutnya Arema mendapat penalti. Konate menendangnya, Armania yakin sekali bakal gol dan 2-1, namun ternyata Konate gagal. Arema memang kemudian unggul melalui sundulan Gladiator, namun kembali disamakan Persib melalui Gozali Siregar. Singoe dan tersingkir. Peluit akhir pertandingan membuat pelatih Arema Milomir Seslijap pun lesu. Armania juga kecewa dan bersedih. Para pemain Singoe dan tertunduk letih dan tak bersemangat. Tak sedikit yang duduk tak berdaya. Salah satunya Makan Konate. Makan Konate tentu merasa kecewa dan kesal. Ia merasa sangat bersalah ketika gagal mengeksekusi penalti. Harusnya ia mencetak gol kedua sehingga ceritanya akan lain. Ia seperti menjadi biang kekalahan Singoe dan meski membuka gol di awal laga. Makan Konate tak beruntung menghadapi mantan timnya yang pernah ia bawa menjadi juara liga. Ia pun ditarik bek Persib Bojan Malisic untuk bangkit berdiri lagi. Arema masih butuh kamu. Perjalanan masih panjang. Masih ada Piala Presiden dan Liga 1. Ayo Makan Konate, bangkitlah.